Halo guys, Bang Tihuy di sini guys. Guys, lama Bang Tihuy nggak online soalnya Bang Tihuy jelaslah lagi sibuk benerin, bukan benerin, lagi bikin lanjutannya game Sate Gagak guys. Ini kan game terakhir ya. Lanjutannya lagi Bang Tihuy bikinin, ini kayaknya masih setengah jalan guys ya. Jadi Bang Tihuy harus fokus kerjain itu baru bisa online. Tapi berhubung guys, ada kejadian begini guys. Jadi ini 5 game Bang Tihuy ini semuanya datangnya di atas 4 kecuali yang ini guys, kali medini. Nah ini kenapa ratingnya 3,3, karena ini game paling susah. Nah ada teman-teman yang bilang katanya bikin tutorialnya kali medi. Nah itu makanya Bang Tihuy bikin tutorial game kali medi guys ya. Jadi lucu nih Bang Tihuy bikin game, Bang Tihuy bikin tutorial gimana cara maininnya. Tapi ya nggak apa-apa, biar gamenya nggak terlalu sulit ya bagi kalian, Bang Tihuy bikinin tutorialnya supaya ratingnya biar naik ya. Masa 3,3 yang lainnya jam 4,1, 4,3, 4. Oke, langsung kita cus. Ini dia game Stasiun Kali Medi. Tutorial game Kali Medi by Bang Tihuy. Kita atur ulang. Oke guys, jadi setelah diatur ulang, gamenya kencang banget suaranya ya. Jatuh guys. Kalau jatuh kamu diketawain bocil. Suara gamenya kenceng banget ya. Nanti nggak tahu caranya ngecilin suaranya. Udah main aja. Pertama, kalian bakal berada di atas kereta ya. Kalau mau masuk ke dalam lewat mana nih? Tanda yang klik-klik itu kalau dideketin lalu klik tangan, dia muncul apalah suara atau apa ngasih petunjuk kamu harus ngapain. Setelah itu kita ke belakang guys, belakang. Nah di sini ada tanda lagi. Dari sini kita bisa masuk ke kereta ya. Nah keretanya tahu-tahu kita dari bawah guys, di dalam gini ya. Ini ada iklan-iklannya Bang Tihuy nih, game-game sebelumnya. Nah itu deketin aja guys, deketin langsung klik tengah. Wow, banyak kursi kosong, jadi bebas nih mau duduk di mana aja. Ya duduk di mana ya, bebas gimana aja. Tapi gimana sih katanya bebas tapi nggak bisa duduk, cuma bisa jalan-jalan aja. Duduk mana ya yang enak ya. Itu dia. Ini orang ini lagi ngapain sih guys? Oh, lagi video callan sama si anaknya kayaknya. Oke, kita duduk sini guys. Tiket-tiket yang belum nunjukin tiket, tolong disiapkan tiketnya. Dimintain tiket, tiket guys. Tiket. Saya kan nggak punya tiket. Kabur aja ya. Kabur, kabur, kabur. Yap, masuk. Menghindar dari si petugas kereta ya, masuk sini guys. Nah, tipis dulu yuk atau boker. Iyalah, mendingan pura-pura boker aja, buka aja kan dimintain tiket. Habis itu kita tunggu aja guys, tunggu sebentar. Lagi ya, kita lagi yuk. Nah, diketok guys. Hei, jangan ngumpet. Mana tiketnya? Aduh, iya di mana ya? Sebentar. Sebentar. Biar nggak lama. Pura-pura. Jangan skip aja ya. Atau kalau tidak, kamu harus turun dari kereta. Nah, dari mana kamu tadi? Bisa dibaca. Nah. Si Agung diturunin di stasiun. Telinga sakit ya. Karena kamu tidak punya tiket, sesuai peraturan kamu harus turun di sini. Nah, diturunin tapi guys. Pak ini di mana Pak? Terus saya nanti naik. Nah, tinggal kereta deh. Nah,
kita udah di stasiun ya. Kertas-kertas yang ada di sini ngasih tahu guys, sebelum kalian masuk-masuk ke ruangan-ruangan tertentu, kalian pelajarin dulu ruangan apa aja yang ada di sini, ya, nama-nama ruangannya, teknisi stasiun, ruangan apa lagi itu, ruangan B3K dan macam-macam. Lihat-lihat dulu ruangannya guys, nanti kalau nggak gitu, waktu kalian sudah mulai agak jauh main gamenya, kalian bakal dikejar-kejar setan. Nanti kalau kalian belum hafal daerah-daerahnya, pasti kejar-kejar, bingung mau lari kemana. Kalau sudah hafal kan tinggal lari aja. Di sini hati-hati ada kereta lewat. Yang pertama kali kita perlu, ini kan judulnya di sini ada kereta lokomotif. Ini gimana caranya kita bisa naik lokomotif ini guys? Misinya begitu, kita mau pergi pakai lokomotif ini. Tapi lokomotif ini dikunci. Kunci masinis, kamu harus cari kunci masinisnya di mana. Langsung aja kita cari kunci masinis ya. Ini gamenya nggak lag loh, lag di komputer bahkan. Soalnya komputer bang Jiwi ini komputer jadul. Guys, nanti kita lihat kereta guys. Kita cari kunci ya. Kunci itu ada di luar sana. Kalau nggak di luar, ada di dekat tiang bendera. Ini tiang bendera di sini. Kalau aja ada di sini ya. Seringnya sih nggak ada. Kadang ada di situ. Oh iya. Ayo kita keluar. Kunci ada random ya di antara rumah-rumah gitu loh. Kadang ada di kursi, kadang ada di halaman teras ini. Ada nggak? Nggak ada. Di sini ada mobil kecelakaan. Di sini sudah pasti ada satu kunci guys. Kunci kepala stasiun. Ada kertas kelihatan kuncinya. Sekarang kayaknya kita punya kunci kepala stasiun. Coba lihat, kita perlu kunci gudang, kunci masinis, masker, jerigen. Nah di luar sini selain kunci kepala stasiun ada kunci lain lagi, yaitu kunci masinis. Kalian tahu Bang Miao Out aja main ini kacau main. Mungkin dia kapok kali ya main game ini, pertama kalinya main game ini, jadi terus kali nggak mau main game saya yang lainnya. Ya udah Bang Jiwa aja main sendiri. Nah sekarang Bang Jiwa punya kunci kepala stasiun sama kunci masinis, tinggal kunci gudang. Kunci gudang itu ada di dalam ruangan pelayanan pelanggan. Ruangan pelayanan pelanggan itu ada di sini guys ya. Jadi ini ada mana? Ah nggak tahu. Yang jelas setelah itu kita masuk ke ruangan kepala stasiun dulu, karena kita sudah punya kunci kepala stasiun. Kita masuk ke ruangan kepala stasiun karena kita sudah punya kuncinya. Masuk ini. Nah di dalam sini, nah, kalau di dalam ruangan ini nggak ngelag ya, di luar ngelagnya ampun-ampun. Ini bilang apa atasnya? Kunci gudang ketinggalan di ruang penjualan tiket ya, bukan pelayanan pelanggan, penjualan tiket. Nah ruangan penjualan tiket itu di mana? Cari ya. Bawa apa ini? Bau ruangan lain ya. Gak bisa bernafas gua kalau kayak gini. Pojok. Bang Jiwi nggak hafal sih. Gimana? Kayaknya ya. Kayaknya bukan itu deh. Kita sama terus. Kita gunakan yang
Sekarang kita lewatin. Ini apa ini? Nah, 1, 2 kita lewatin. Kita masuk yang ke... Aduh, habis nih. Waktunya habis. 9, 8. Kayaknya di sini 5, 4. Habis itu waktunya, guys. Ketawain bocil deh. Ya, Bang Jiwi sendiri gak hafal ya. Gak masalah, coba aja lagi. Bawa apa ini? Mati gua. Bisa bernafas gua kalau kayak gini. Ini lewatin juga. Mentok ke kiri. Mentok. Di sini ada satu ruangan. Nah, kita masuk sini. Ini adalah ruang penjualan tiket. Kuncinya ada di belakang laptop tuh. Kadang ada di bawah kursi. Kamu punya kunci gudang. Nah, setelah kita punya 3 kunci pertama ini, kita bakal bisa menemukan masker, guys. Nah, masker itu buat apa? Masker itu buat ngebuka. Kaget saya, guys. Saya tunjukkan gunanya masker itu apa ya. Masker itu kita perlu untuk bisa masuk ke ruangan yang bentar ya, mainkan. Ini gamenya nge-lag soalnya, guys. Jadi harap maklum ya, nge-lag di komputer Bang Tiru. Komputer Bang Tiru RAM-nya cuma 8 GB, guys. Gue bikin game gini harusnya paling nggak 16 ya. Mending mana malah 8 GB. Kemarinnya 4 GB, guys. Masker itu kita perlu untuk bisa masuk ke... Bawa apa ini? Ruangan ya. Gak bisa bernafas gua kalau kayak gini. Tunggu ya. Ini masker ada di dalam sini, tapi saya tunjukkan dulu buat apa sih masker itu. Masker itu buat kita enggak gitu ya, sama buat ngebuka ini ventilasi ini. Ini kalau maskernya ketemu dia nih, si apa, lepasnya ini hilang. Yaudah, kita balik ke ruangan yang ada maskernya ya. Masker itu ada di ruangan P3K, guys. Ya, kalian ke ruangan P3K nanti nemu masker. Ini ruangannya. Salah, guys. Satu lagi. Apa kelewat ya? Oh. Ya ya. Bawa apa ini? Belok ke kiri. Mati gua. Gak bisa bernafas gua kalau kayak gini. Ini satu. Terus. Ini yang tadi. Nah ini nih. Masuk sini. Ini adalah ruangan P3K tuh, ada kasurnya pasien. Nah, di sini ada kertas kasih tahu kalau kalian harus punya 3 kunci supaya kalian memakai masker. Kalau udah punya 3 kunci, masker ada di sini. Kalau nggak di situ, ada di sorokan sana. Ambil aja. Sekarang kita punya masker, kita bisa masuk ke atas. Buka ya. Buka. Kita kesini dulu, guys. Alah, kita sekarang kemana? Ini setelah punya masker, dia ruangannya yang ada kipasnya tadi,
ventilasinya kebuka ya. Kita bisa ke sana terus untuk menemukan kunci Inggris, bukan kunci, iya kunci Inggris. Kita selesaikan dulu yang di ventilasi ya, guys. Yang di bawah gampang nanti, belakangan aja. Ventilasi kita harus belok-belok. Yang di tengah ini jangan dibuka nanti, soalnya nanti kalian bisa keluar ke ruangan tengah, ke ruang tunggu yang di tengah itu banyak kuyangnya di situ. Nah, terus. Nah, di sini ini update. Bang Tiki kasih update ya. Di sini ada kertas ngasih tahu di situ ada linggis nenek, guys. Tapi kalian jadi yang ada kertas tadi baru-baru ini aja Bang Tiki kasih kertas petunjuknya. Ngasih tahu kalau kalian bisa buka ruangan itu kalau kalian punya kunci Inggris. Kalau nggak punya kalian nggak bisa buka. Nah, untuk menemukan kunci Inggris kita perlu ke ruangan paling ujung. Nanti setelah punya kunci Inggris masuk ke ruangan yang tadi yang harus punya kunci Inggris, di situ nanti kalian ketemu dengan nenek yang lagi bobok. Terus kalian bisa ambil linggis. Ini enggak Bang Jim enggak cut ya. Langsung main apa spontan ini masuk ini banyak kan? Hey. Alah satunya guys, alah kaki nyangkut di kaki. Sengaja ya guys ya, gamenya ini Bang Jiu bikin susah karena game-game sebelumnya itu kayaknya gamenya gampang-gampang. Ntar kalau gamenya gampang terus diremehin sama gamer-gamer yang jago-jago ya, kemakan segampang banget maininnya, nggak menantang, nah, kan makanya Bang Jiu bikinin game yang susah biar dikirain Bang Jiu nggak bisa bikin game susah. Ntar dikirain Bang Jiu bisanya bikin game yang gampang-gampang. Mainnya Bang Jimmy main juga susah. Nah, terus. Ih, ini bikin nyangkut deh. Kaki-kaki ini bikin nyangkut, guys. Tapi gini. Nah, ini masuk sini. Kalian masuk di ruangan yang banyak setannya. Jangan khawatir, itu setannya jalannya lambat. Ambil ini barangnya. Nah, apa masuk? Ya, begitulah. Apa ulang aja kalian nggak menang jauhnya. Nah ini kunci Inggrisnya, ambil. Sekarang kita sudah punya kunci Inggris, kita bisa masuk ruangan yang tadi dimintain kunci Inggris, guys. Kita di situ bakal nemuin linggis. Oke, yuk. Terakhir nih, setelah nemuin linggis nenek, nanti kalian bakal dikejar-kejar oleh nenek. Oh iya ya, setelah yang di lorong-lorong ini selesai, baru kita perlu jerigen dan bahan bakar. Jerigen itu ada di ruangan, ada di gudang. Lalu bahan bakarnya ada di pom bensin. Pom bensin di ujung sana, di ujung di luar stasiun. Setelah semuanya itu selesai, baru kita bisa naik lokomotifnya dan menyelesaikan game ini. Ya guys, sudah sampai ini. Ini yuk, kita masuk sini. Dan nenek bobo. Kalian belum tahu nenek apakah ini? Silakan main game Desa Warang Kidul. Dia adalah nenek sakti yang ada di desa. Nanti kalian tahu ceritanya kalau main. Anjay, ternyata nenek kanibal ini yang menguasai stasiun ini ya. Pantesan. Kanibal. Nih, kunci Inggris ambil.
Setelah itu kita bisa membuka lokomotif, tapi kita perlu jadikan dan bahan bakar. Kita sekarang akan mencari jerigen. Keluar. Oke, kita ada di sini. Kita akan menuju kuda. Ya, kita udah mulai dikejar nenek tuh ya, suaranya. Woi, sobi. Woi, iya, kereta. Ini kuda nggak sih? Soalnya ini ngelek guys, jadi ngepasin mouse-nya biar lepas geram pintunya itu susah. Tidak ada yang susah di hidup ini guys, coba lagi guys. Zombie. Ini adalah begitulah. Kalau kalian mau lebih gampang, masuk ke ruangan gudangnya awal-awal ya, sebelum ke ventilasi. Nenek ada di belakang saya nih. Ini kalau nggak ngelak enak. Kita keliling-keliling dulu aja deh guys ya. Dulu neneknya di sini. Iya guys. Harusnya nemuin jerikannya awal-awal guys ya, sebelum banyak setannya belum keluar semua. Cari jerikannya dulu guys. Nanti baru tinggal lari aja. Lalu sekarang baru nyari jeriket. Gitu setan-setannya pada ini apa sih? Coba lewat belakangan ini, mereka biar nyangkut. Ini tadi. Ayo, masuk. Kita udah di dalam. Dan tantangannya adalah kuya. Ini saya udah pernah buat tutorial sebelumnya, guys ya. Supaya tidak ada kuyangnya di sini, kalian masuk ke kunci ke ruangan gudang ini, masuklah sebelum kalian menemukan 3 kunci, guys. Atau apa ya tutorialnya, coba dicek aja, saya sendiri lupa. Yang jelas di sini ini ada kuyang. Kita harus gocek, kan ada 2 jalan ini ya. Ini ada rongga di sini, di situ juga ada rongga, kita bisa masuk. Kurang cepat. Aku yang pancing dulu ke sini. Sini yang. Yuk kita ke sana. Sip. Nah, di sini ada jerigen. Itu biarin aja guys, jangan diurusin. Kepalanya masuk ke tembok. Ambil jerigennya. Setelah kalian punya jerigen, kalau nggak bisa keluar dari sini, bunuh diri aja. Nggak masalah, yang penting sudah dapat jerigen, kita keluar dulu.
kita keluar, baru kita cari bahan bakar. Keluar, siap-siap lari sekencang mungkin karena di saat luar ada nenek, ada zombie, ada tiang, ada pocong. Oke guys, kita akan menuju pom bensin. Dia ada di ujung. Gak kelihatan, gelap. Langsung kiri. Ke kiri, langsung keluar ruangan, keluar stasiun. Pom bensin ada di ujung kanan sana guys. Nah, jalan terus sampai ketemu pom bensin. Iya. Kunci Inggris tadi itu gunanya selain buat masuk ke ruangannya si nenek kanibal, juga buat membuka ini ya. Membuka ini kerannya tanpa keran. Buka. Kamu punya bahan bakar. Oke, bunuh diri di sini atau mati. Nanti ingat mulangnya enggak jauh. Selesai dah guys. Nah ya, kalau kita sekarang cek inventory-nya, kita punya apa aja sekarang? Sudah punya semua guys. Dah, sekarang kita tinggal ke lokomotif. Awas tapi jangan sampai kena kejar si musuhnya. Masuk sini guys. Aduh. Sudah selesai guys, sekarang tinggal jalan. Game berikutnya adalah Sate Gagak. Arif waktu di Siluman Buaya Putih terpisah dari Agung, dia naik angkot ke Sate Gagak, dan Agung waktu itu naik di atas kereta sampai ke sini. Nah sekarang setelah Sate Gagak ini selesai, lanjutannya adalah yang lagi dikerjain Matiu. Nah itu dia tutorialnya guys ya, game Kalimedi, game yang susah sekali, sengaja Bang J bikin susah dan dapat tutup jelek. Nanti Bang J bikin game yang gampang-gampang aja ya, biar kalian gak susah mainnya dan kadang tutup jelek kayak gini. Susah-susah bikin dapat rating 3,3. Buat kalian yang udah mainin dan bisa namatin, tentuin Bang J dong, kasih rating yang banyak, rating 5 dong ke game Kalimedinya. Terus apa lagi ya, ini berapa lama? 28 menit guys, 29 menit, nggak ada setengah jam selesai gamenya. Nah itu dia ya tutorialnya. Terima kasih buat yang udah nonton dan udah mainin. Kalau mau main lagi, itu caranya yang gampang buat cepet namatin gamenya. Lebih gampang lagi kalau kalian masuk ke ruangan gudangnya sebelum nemuin nenek ya, jangan nemuin linggis dulu, jangan nemuin apa-apa dulu yang setannya masih sedikit, kalian masuk gudang biar gak dikejar-kejar. Oke itu aja, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga aja video berikutnya tentang rilis game lanjutannya Sate Gagak ya. Bang Jin lagi kerjain, susah guys bikinnya, jadi lama gak bisa update video. Bye bye.